Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berkunjung ke Kementerian Koordinator Maritim. Kunjungan ini membicarakan potensi pariwisata di Jakarta. Fokus pertemuan untuk membahas slogan pariwisata yang tepat untuk mendorong antusias wisatawan ke Jakarta. Rizal menilai Jakarta harus memiliki branding pariwisata sendiri hingga akhirnya muncul gagasan untuk memilih branding business tourism. Branding ini dipilih karena banyaknya warga negara asing yang datang ke Jakarta untuk urusan bisnis. Rizal Ramli melirik potensi pariwisata kemaritiman yang dimiliki Jakarta di Kepulauan Seribu dengan target memasukkan devisa negara dari pariwisata sebesar 10 juta dolar Amerika pada 2015. Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya akan memberikan bantuan dana sebanyak 100 miliar rupiah untuk memajukan potensi pariwisata lepas pantai Jakarta. Sangat terima kasih Pak untuk dukungan selama ini. Jadi tugas kami sekarang kami lakukan adalah mempermudah izin. Kami baru akan mulai coba lagi sekarang perizinan untuk membangun hotel, gedung apapun, kami mau percepat.